Jangan lupa subscribe, guys. Ini bawa benda pula, Pak. Okey, so ni proses menyimen. Oh, ni simen. Okay, kita kasih simen dengan dia. Okey, ni sebenarnya ni bukan simen yang biasa kita gunalah. Okey. Dan jarang-jarang orang guna simen sebab costing bagi benda ni memang agak mahal. Jadi saya gunakan pendekatan ni sebagai sebenarnya pada saya tak dapat yang terbaik untuk saya, dapat terbaik untuk orang, tak apalah. Oh. Jadi ni orang panggil SN96 brand Roberlo. Okey, ni orang panggil dia simen besi. Simen besi. Ha, ni nama dia simen besi. Warna silver eh? Ha, dia warna silver. Dia taip besi betul lah. Oh. Ha, jadi kelebihan. Okay, kelebihan produk ni yang saya dah guna pakai sebelum-sebelum ni hampirkan 5 ke 6 kali juga saya review benda ni untuk kegunaan saya. Ketahanan dan kekerasan dia boleh dikatakan 4 kali ganda daripada simen. Oh. Ha, jadi dia lebih hebat nak bandingkan simen dengan fiber. Fiber. Ha, jadi dia memang walaupun pada saya harga dia agak mahal tapi berbaloi. Berbaloi. Ha, maksudnya selain saya berpuas hati dengan cara saya guna, sebenarnya permasalahan bila berlaku setengah orang bila simen benda ni dia akan pecah. Okey, simen ni kau akan simen apa ni? Untuk apa ni? Okay, sekarang ni saya akan jadikan dia sebagai undercoat. Saya ada kod untuk kat sini lah. Kenapa nak tutup benda ni? Kita akan tutup lubang-lubang ni. Besi ni lah. Okay, besi-besi ni kita akan tutup dia semua sampai jadi kata. Ha, sampai seakan-akan macam besi asal. Oh, ya kalau yang macam itu. Itu ha, simen itu, apa? Ha, itu simen besi lah tu. Oh, simen yang ni lah. Simen yang ni lah. Oh, tak dia jadi warna merah? Tak. Dia simen ni asal ni. Lepas tu kita akan lapikkan dia pakai simen merah. Oh. Mana ni tak berkarat lah kerana kalau takkan berkarat. Okey 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 okey. Okay. Oh ni proses menyimen je ni. Ni proses simen lah untuk kita buat bentuk dengan tutup lubang-lubang lah. Ni lah proses tu. Ni dah tak nampak kan? Dia akan hilang. Kalau lubang tadi, dia akan hilang. Dia akan jadi seakan-akan besi. Hilang. Aku nak tahu juga ni. Kalau colour dia dah warna hijau, owner nak maintain dengan colour. Habis ni takkan dia nak spray separuh je? Dia spray semua satu body. Tak, dia akan buat half paint lah. Maksudnya okay, sebagian untuk body glitter ni dia akan ambil bagian luar ni. Maksudnya setiap assemble. Okay. Assemble pertemuan antara body ni lah. Okay, macam sini antara dari cermin dan sampai atas ni. Okay. Dia akan ambil satu bagian sampai ke bawah. Dan ini pintu dan akan ambil bagian ni lah, half door ni. Satu. Buat saja. Mana dia upah cat ni untuk bagian-bagian lah, bukan semua lah. Bukan semua. Kadang orang takut kan. Dia kata dia dah fikir ni nak kena cat semua satu body ni, dia kata. Ya, betul. Dia orang kata benda ni lebih daripada touch up. Maknanya bukan semua lah kalau korang kena cat kereta ni. Tak. Dia ada bahagian ni, kalau sini je lah. Mana-mana tempat cat pun boleh buat. Tapi sekata lah, dia pandai lah kan. Biasanya benda tu bergantung pada mana cat lah. Kau uruskan juga ke macam mana? Ke kau biar je? Buat masa ni tak okay, buat masa ni tak buat lah sebab menangkan tempahan untuk buat benda ni pun sentiasa ada setiap hari. Okay, alhamdulillah lah saya pun tak menang. Hari-hari ya? Hari-hari ada. Jadi saya lebih fokus pada buat saja. Okay, untuk proses mana ke pagi petang siang malam kau on je lah. On je lah buat benda so ni dan lah. Satu hari sampai 3 biji, 3 buah kereta. Okey pak, aku nak tanya pak, untuk satu kereta lah, untuk full kau buat benda ni, berapa hari siap? Okey, untuk proses pembuatan dia ni lebih kurang 5 ke 6 jam je. Maksudnya dia betul. 5 ke 6 jam untuk sebiji kereta, kiri kanan dah siap fitting lah sekali simen. Kebiasaannya macam tu lah. 5-6 jam? Haa. Daripada kosong tu, yes. Kau potong macam tadi sebelah tu? Ya. Yeah. Siap sapu ni semua? 5-6 jam? Lebih kurang 5-6 jam. Oh, ini memang maknanya kau tak berhenti non-stop ni? Itu kalau kata dalam senarai buat sorang-sorang lah. Kalau saya buat secara sendiri. Ini kalau ramai-ramai kalau member berdua, ada ni eh. Kalau ada kawan bantu. Haa. Lebih kurang dalam 4 jam lah. 3-4 jam siap. Lagi ramai lagi cepat lah. Proses pembuatan dia. Kalau betul lah aku cakap. Memang dah tak nampak macam besi je kan. Ini besi. Jadi kekerasan dia. Jadi saya akan tunjukkan. Berapa jam ni dia kering ni? Dalam masa lebih kurang 5 ke 10 minit dia keras. Oh ni kau sapu dia biar? Biar saja. Nanti dah. Tak payah jemur. Tak payah. Oh. Dia ni memang hardener ni memang cukup kuat. Yeah. Untuk bagi ketahanan pada dia lah.
Oh, sorry ya guys, tak dengar apa ni lah. Kau tengok je lah. Haa, ni proses pengeringan. Oh, ni hasilnya. Dia akan jadi rata ni ni. Okay guys, inilah hasilnya. Bila Wak dah buat ni. Tu kemas guys. Ya, itu cina bersih. Keras. Oh, keras eh? Haa, dia keras. Ini dah kering eh? Dah kering. Dia keras. Jadi lepas ni kita akan mulakan proses untuk cimen dengan dia. Okey. Sekarang ni dia nak buat tak ada bentuk. So kita nak bagi dia balance, nak kita bersih. Haa. Biasa finishing buat modified ni memang kita sampai tahap cimen lah. Cimen lah. Ini sampai ke hujung-hujung ni pun tutup lah ni. Sampai ada bentuk. Ini belum lagi guys, belum lagi. Ada lagi proses timin. Dia akan jadi macam mana tu eh? Tak, dia akan lain. Hasil nanti kita kena tunggu lepas ni. Tengok macam mana hasil dia. It's not a game, it's a dah siap dah ni. Kalau kau orang tengok dia punya ni memang kemas. Tepi-tepi ni mana dia buat ni? Ni dah siap ke ni, Pak? Ha, ni lebih kurang 60% dah siap untuk bagi. Okay. Kalau kau orang tengok yang sebelah sini. Tengok. Detail lah. Ini menandakan kualiti kerja memang tak main-main ya. Awak ada pesan, ada pesanan awak. Okey. Untuk kereta ni mungkin memerlukan masa yang panjang lagi untuk selesai. Jadi untuk proses video akan datang, bagi diri saya, saya akan tampilkan satu lagi kereta milik saya sendiri. Oh, kereta kau sendiri lah. Sekarang ni kat mana kereta tu? Sekarang ni kereta dalam proses buat body balik. Dan lebih kurang dalam 80% hampir siap. Dan proses cat semula. Oh, jadi, kita tunggulah. Kita tunggu next video lah. Next video untuk penampilan khas lah daripada saya. Okey, Wak. Ni aku nak ada orang nak tanya ni. Yeah. Kedai kau kat mana ni? Okey. Mana tu dia nak, orang luar nak datang ke? Sekiranya berminat atau sekiranya ada sebarang pertanyaan berkenaan. Kenaan ubah suai kereta melibatkan body maker, boleh cari saya di Yasin. Okay, Yasin Melaka. Kat mana? Area Kelubi kan? Kawasan Kelubi. Kelubi dan berhampiran dengan sekolah teknik Yasin lah. Okay. Jadi bengkel saya ni terbuka untuk semua jenis kenderaan. Oh, bukan khas untuk Fotosaga ya? Bukan khas untuk Fotosaga sahaja. Semua ada eh? Mers boleh, BM boleh, semua sapu boleh. Dan akan datang insyaAllah kalau tak ada apa-apa halangan, saya akan tampilkan satu lagi projek besar melibatkan Mers 124. Mers 124? Mers 124. Nak buat ni jugalah? Sama. Dia dalam proses buat white body. Mungkin ke arah AMG lah. AMG ya. Dan sedikit lagi mungkin ada penampilan baru untuk kereta model Proton Saga FL. Okay. Untuk yang model baru. Oh, itu kereta baru tu? Kereta baru. Kita akan buat proses yang sama. Untuk custom
sama juga nanti ini lah. Wheel. Kelebihan masing-masing lah untuk pakai rim yang besar lah. Okey. Jadi itu penampilan akan datang. Itu jadi, untuk next video lah eh. Jadi untuk dekat ni itulah. Kita sampai sini lah. Saya boleh bagi pendedahan dan saya kongsi pada kawan-kawan proses-proses yang ada dekat bengkel workshop garaj. Okey, workshop wak. Okay. Kau cakap wak, intro sikit wak. Jangan lupa like, share, subscribe wak. Okey, jadi untuk meneruskan okay, agenda kita berkenaan dengan dunia modifikasi Malaysia, tanah air. Jangan lupa subscribe. Yeah. Bro is channel. Yes. Bro is. Bro is dan Melayu kita. Yeah. Right. Thank you wak. Maju. Right. Yeah, okay. Salam merdeka. Okay. Okay wak. Okay right. Untuk guys semua, tunggu untuk next video. Akan ada lagi. Kau akan tengok lagi macam-macam kereta lagi. Aku akan update. Jadi korang tunggulah. Okay guys. Assalamualaikum.